Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penarikan militer dari tanah Papua. Menurut mereka, kekerasan yang terus terjadi di Papua merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas. Aksi unjuk rasa mahasiswa digelar sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas beberapa kasus penembakan terhadap rakyat Papua. Dengan membawa berbagai poster dan foto-foto kekerasan di Papua, mahasiswa melakukan aksi long march mulai dari asrama Papua di Jalan Kusuma Negara hingga titik 0 km kota Yogyakarta. Dalam aksinya mereka menolak kekerasan militer dan mendesak pemerintah Indonesia segera menarik semua militer baik TNI maupun Polri dari tanah Papua. Mahasiswa mengecam keberadaan militer di tanah Papua karena menurut mereka telah terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat. Mahasiswa juga mendesak pemerintah SBY Budiono segera mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua.